sama sekali. Seekor buaya dengan panjang 5 meter di sungai berisi yang berada di bilik pulau berhasil ditangkap warga yang diburu selama 2 hari karena memangsa seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Warga desa Sungai Belah Kabupaten Indragiri Hilir Riau ramai-ramai turun ke Sungai Merisi guna memburu seekor buaya yang telah memakan seorang manusia. Kejadian ini berawal dari laporan seorang warga bernama Syahrudin yang mengaku anaknya Rio yang berusia 14 tahun dimangsa seekor buaya besar saat mencuci kaki di pinggir sungai. Setelah melakukan perburuan selama 2 hari, akhirnya warga berhasil menemukan buaya besar itu sedang bersembunyi di semak-semak pinggir sungai, dan kemudian dipancing menggunakan kail besar dan ditombak beramai-ramai. Walaupun sempat melakukan perlawanan, namun buaya tersebut akhirnya bisa dibunuh oleh warga dengan pukulan kayu dan tusukan tombak. Menurut salah seorang warga, selama ini buaya-buaya yang berada di sungai berisi tidak pernah dibunuh, tapi karena buaya ini telah memakan manusia, maka terpaksa dibunuh. Awalnya kita berpikir bahwa binatang ini adalah binatang yang dilindungi menurut undang-undang. Tapi bagaimanapun bahwa binatang ini sudah memangsa manusia, mau tak mau kita ambil langkah menyelamatkan ini anak dalam. Setelah buaya dibawa ke darat, warga kemudian membedah perutnya dan ditemukanlah potongan-potongan tubuh Rio yang kemudian dikumpulkan oleh warga untuk dikuburkan secara layak. Sementara itu, dari keterangan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA di sepanjang Sungai Merisi masih memiliki populasi buaya yang banyak. Namun selama ini jarang terjadi konflik dengan manusia. Demikian laporan tim liputan Topik Presiden dari Indragiri Hilir Riau.